ke situ oleh Rooney. Abdul Al-Mahdi hantar ke tengah untuk Gawanja. Teruskan ke tengah dia. Davis untuk Arif Aiman. Kawalan baik dari Arif. Masih lagi dalam kawalan Arif Aiman. Dan clearance pasal dilakukan oleh Sanrawat. Ini sepakan dari Leandro sebentar tadi. Walaupun ianya tepat ke arah Syahrin Sari, namun tangkapan itu hampir saja memberikan situasi yang agak getir untuk Kedah. Pasang kembali kepada Kedah. Gawanja. Satu lawan satu bersama Syahrin Sari. Masih lagi dalam kolam Gawanja. Jaringan yang dicari oleh Kedah akhirnya muncul dari Ronan Gawanja. Satu serangan balas pantas yang terus memerangkap pertahanan Johor Tasim. Dan hasilnya Ronan Gawanja dengan satu ledakan di sebelah kanan Farizal Malias untuk memberi kelebihan di minit ke-13 untuk Kedah mendahului 1-0. Dilihat sekali lagi bagaimana beliau melarikan bola dari kawasan tengah dan satu lawan satu bersama Syarul Saad. Menewaskan Syarul dan menewaskan Fariza Malias untuk ledakan di sebelah kanan Fariza dengan satu rempatan lirik yang ternyata sekali gagal untuk diselamatkan. Kekuatan fizikal, larian dan teknikal dari Ronan Gawanja memainkan peranan penting untuk jaringan ini. Lihat bagaimana larian yang menewaskan Afiq Fazail dan tipu elah untuk menewaskan Syarul Saad. Dan teknik sepakan itu untuk menewaskan Fariza Malias.